itu guru tak jadi ustaz, tak jadi babo. Tapi saya mari boleh duduk sini ni, boleh mari jadi orang ceramah. Demo pula hormat panggil babo nah. Oh ni ni boleh jadi berkat doa-doa woi-woi kita sini pun boleh jadi. Neh. Mitok go wi wori-wori anak beranakku ni wi boleh pandai reti agama sore dua. Mana saya tahu? Tak ada. Dan kita kaya boleh mari buka kebun sini ni boleh jadi berkat orang tua-tua kita dulu ke kena tak tahu. Tak ada. Sampai kita jangan somau. Neh, kita boleh harta banyak. Boleh jadi berkat sain-sain kita di rumah kok kelih penarik tuannya kedi kerana tak tahu. Dia tak ada mari lewat kebun tapi dia berdoa. Tuhan terima doa dia, Tuhan tak terima doa kita. Boleh juga. Tak ada. Jadi alhamdulillah pertama kalinya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang mana Allah SWT ni beri kepada kita ni rezeki yang banyak. Lagi Allah SWT ni panjang umur kita. Banyak rezeki yang tu hewi kita ni. Sehingga kita mari buat kebong di tapian ni boleh beli kereta. Boleh ada kebodokan. Berpuluh-puluh rah boleh ada kebun dia rambut temeh wah tu hewi kita banyaknya. Tapi kita jangan lupa lah tu hewi penyek bukan tu hewi sokmok tu hewi penyek kita wi kita milik sama taro ya. Lama kita duk ngaku hak kita tu 40 ra, 50 ra, 30 ra, aku ni bucunuh aku. Sini aku bukan lah. Kebun hak kita duk milik. Lolong ni ni. Tuhan we penyek sama taro. Sebab kita duk sayang nak buat jariah. Nak sedekah. Jalan pi sabilillah kita sayang ni, kita duk asal dekuk ni. Kita dah rasa kata harta tu harta kita. Tak ada. Kalau kita kata tu hai. Kita rasa kata tu hai. Kita tak sayang. Tak ada. Jadi alhamdulillah lah. Duk di umur. Lama orang yang kata sejak di tapian ni besar. Besar sungguh weh. Alhamdulillah. Dalam kampung ni halaman ni nak tengok kata orang ni. Kampung ni satu padu. Kampung ni orang benar-benar payah agama. Orang kasih, orang cinta kepada agama tengok masjid. Boleh tengok cek itu. Kalau masjid bina dah 30 tahun tak sudah. Bermakna dalam masyarakat kampung tu ni tak lahir kesatuan. Deh. Ramanya di sini ni kalau mengikut data obotok kita royak orang boleh buh butih. Beribu lebih. Bermaknanya kita ni ramah. Bukan masa sari dua kita boleh buat masjid ni. Deh, bukan sehari dua, bukan dua tahun, tiga tahun, sorak. Tok Imeh, kau makan dengan orang kampung. Rio, sutik kampung, nak buat masjid. Buat sudah-dah masjid. Tok puas hati, weh, tak tepek mozek. Tepek mozek. Tok puas hati, tak nampak jangok. Deh, sampai cak pula. Tak puas hati lagi. Wak-wak mutuh. Tak puas hati lagi. Buat pintu gerbek. Habis juta-juta. Tujuh apa? Tujuh kita nak wicome masjid tepat kita nak sembah Tuhan. Tak ada.
Nak weh bahasa belagu weh. Habis juta-juta pun. Di akhirat esok kita wisikup. So Allah-Allah kita tani pahu kayu tubik tujuh dahe. Dale tujuh dahe ni tubik pulak. Tujuh puluh butir buah. Dale tujuh puluh buah tubik pulak. Bermaknanya kita beri sekup di akhirat esok. Boleh tujuh ratus kup. Tapi semua ustaz, bapa, cikgu mari dok ceramah ni tak tahu berapa tahun mari dok. Ih payah nak masuk lepas lo. Tak lahir keyakin ni. Sungguh ke dok? Sungguh tak sungguh nanti mati dulu. Rabbana absurna wasame'na farje'na na'man solihat inna mukinu. Apabila kita mati esok ni, kita boleh tengok. Ya Allah, aku gamat dah. Aku percaya dah. Aku tengok dah. Aku dengar dah sungguh. Ha ustaz, ha cikgu, ha tu guru dah royak dulu masa dunia ni. Muhtak lekku semula aku dunia, ya Allah. Buat kita semua bakat mitok di korong 15 lepas kita tinggal kita ni 42 tahun. Ulama hadis setengah-setengah dia royak kata umur manusia ni boleh duduk atas muka bumi ni 1700 tak silap saya 1470 ni. Ni ulama hadis. Bermaknanya tak berapa hari lagi dunia ni nak pecah. Fok kita kena galik terosak main. Fok kita. Tak iya. Duk cari benda nak suka. Duk cari benda nak mewah. Cari benda ke sedap pe dunia yang kita duk di hari ni. Tak geti ilmu agama, tak apa. Anak tak panas mayat, tak apa. Anak tak geti hukum agama, tak apa. Asal aku kerja sehari boleh 1,000, 2,000, 3,000. Aku kerja tahun ni boleh beli kereta baru, motor baru. Anak sesat dalam agama, tak apa. Asal anak boleh makan gaji. Ni ayah ibu kena mengingat we jadi molek. Kita orang masjid. Habis berapa juta? 10 juta. Mujur jadi dekat boleh tanya. Oh panas. Buka ipang kau ni sini. Kita orang masjid. Habis 10 juta untuk gapo? Besok dok kita tanya. Kita buat masjid untuk nak buat amal ibadat. Tapi kita fikir dah hari ni kita nak proses anak cucu kita wi bergalak pakai pergi masjid. Kita habis modal hanya mana? Ajar anak kita wi reti agama panas mayat pe poso. Tiap-tiap waktu wi anak kita boleh pergi masjid. Fikirlah kita. Tak fikir. Nak fikir lagu mana? Setahun ni pada dah pening buku diri yang buat kita. Kalau kawasan mo saya, buah diri yang hak tubik. Dan musim hak yang kedua ni. 140 lebih sekilo. 140 lebih. Di sini alhamdulillah. Masjid 10 juta sudah. Orang jemaah dua baris ya. Kena suka. Tak apa
ayah ibu kau yang mimpi ke dok. Kalau fuhok dok gi semaya dia hari ni gi mati. Kalau demon ni gi mati, orang belakang, orang muda, anak-anak kita tak kerti agama ni nak masuk dalam masjid. Lani nak pun, dia rusak di gosa. Kalau kita tak pisah didik anak kita, we make ajaran Allah. Tak sodok kecek besar lah kita masjid itu besar tak ke mana. Nak didik anak. Dunia di hari ni, ayah ibu amat sulit sekali. Cerah pagi, penuh dengan fitnah. Tubik keluar, penuh dengan fitnah. Dalam kampung penuh dengan fitnah. Tak sah kata anak demo. Anak kita sendiri pun pening. Dek, ayah ibu kena ingat molek lah. Kita orang ada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ri agama kita wi ime kita nu tue agama tu. Kita tak nak kita untuk ngaji agama berapa ke? Anak kita ni rezeki hak tu hewi kita. Sini ni dia bahasa alhamdulillah lah kalau tengok masjid tu. Tapi hakikat dalil tak tahu. Baik. Dalil agama kita ayah ibu. Tuhan ajar di awal agama letak di awal dah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ni wajib kita kena didik. Kena hajar anak kita ni kena Allah. Pas di hari ni ayah ibu berapa orang ibu bapa. Hak benar-benar sungguh-sungguh hajar anak supaya takut kepada Allah. Kasih kita kepada Muhammad. Berapa orang di hari ni? Tak ada kira kata dalam tabian ni, jalatan ni naruh. Berapa orang di hari ni? Hak sungguh-sungguh hajar anak. We takut kepada Allah. We kenal Allah. We kasih kepada Muhammad. Anak muda kita di tiga wilayah di hari ni, ayah ibu. Anak muda. Pakat duk semai dengan bola. Semai dengan daun ketong. Lepas tu, orang muda-muda, orang masa baru, orang tak main, dia suka dengan talipok. Ni. Alhamdulillah malam ni, saya nak kecek wipanya. Nak kecek wipanya, nak royak so wifok kita ni pehe. Dalam ramai-ramai ni, hok duduk dalam teh, hok duduk keluar. Saya kelik malam ni. Esok Tuhan wi hidayah sore pandai lo. Tak ada no ramah ni. Ayah-ayah ibu. Anak kita lo ni kena tubuh habis orang Islam lo ni kena tubuh habis lo. Dia mari dalam angin. Dia mari dalam api. Dalam cahaya. Orang Yahudi duk usaha nak tubuh orang Islam ni ayah ibu. Jok di masa Nabi lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak reda tengok orang Islam selama mana orang Islam pakai turut dia berlaku. Di hari ni tengok pakai kain biwaroh. Kain kelubung besar, pakai sebeh, pakai sepiyoh. Dek, semaya tak butuh, beh tak masuk waktu tu, beh dah lah ni. Ada sini.
Aduh, ni kalau suka ni. Hai, saya tak tahu, saya nak tanya puan ni. Nah, orang Yahudi pisah nak tubuh orang Islam. Kalau ayah ibu didik anak tak kena boleh makan air mata lah. Pas saya nak ingat sini kepada ayah ibu, pucuk kejatuhan umat Islam di akhir zaman. Umat Islam dok kena hina di orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Sebab apa orang Islam kena hina? Sekarang je. Umat Islam di hari ini beriman dengan Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Tapi tak dapat menghayati sunnah Rasulullah. Tak ada. Janggu. Omong ni pula. Tak boleh tanya janggu lagi malu. Spiak. Omong ni pula. Tak ramuk nak pakai spiak. Kalau tu baik kau nak sebaya. Tak pakai spiak buat kita. Takut dia mau kata kita Islam. Bodoh. Lepas tu demo juga so kecek kasar ni. Bukan saya nak kecek lagu ni, sungguh pun. Kecek lagu ni, orang kita belakang. Tak ingat. Umur 45 ni puluh dah. Nak pakai baju Melayu, malu. Nak pakai spiah, malu. Nak pakai serbai pergi masjid, malu. Mana kita umat Muhammad. Saya kasih kita ada kita ke Muhammad. Mana tanah. Kalau kita tak boleh menghidupkan sunnah Rasulullah, tak usah kita nak kecil besarlah kita. Tu sunnah halu-halu ya tu, mek di tidur. Makan pakai cara duduk. Kalau tak boleh buat benda ni, halu-halu ni, sunnah Rasulullah besar-besar, kita tak kena kecil buat kita. Tak kena kita kecek yang besar-besar. Padahal yang halus-halus ni. Padahal dah. Islam tak kena hina di hari ni. Sebab orang Islam tak menghidupkan sunnah Rasulullah. Suka tiru PA perangai orang Yahudi. Maka. Orang Yahudi, orang kafir. Makan nasi dengan sudu. Orang Islam. Makan nasi dengan sudu juga. Sunnah Rasulullah makan dengan tangan. Sebab ia ada kelebihan di kuku kita ni. Orang kafir, Yahudi, Nasrani. Masuk jamek, dia tak baca doa. Orang Islam, masuk jamek, tak ada baca doa. Sama orang Islam dengan Yahudi. Orang Islam nak hidup, baca doa, baca bismillah. Orang Yahudi yang baca dah. Orang Yahudi baca dah. Dah juga. Sama juga. Ha, titik perbezaan di antara kita orang Islam dengan orang Yahudi di mana? Orang Yahudi jumpa nak masuk rumah, dia tak ada wisalah. Nak masuk gereja, dia tak ada wisalah. Jumpa saudara kau tengah jalan, dia tak ada wisalah. Orang Islam naik masjid, tak ada wisalah. Jumpa mata-mata, tak ada wisalah. Jumpa kedai kopi pun tak ada wisalah. Sama dah Yahudi dengan Islam. Teruk kecek dengan ustaz, dengan babo doya. Al-Islam ya'lu wala yula alai. Islam ni tinggi. Islam ni hebat. Islam tinggi. Islam hebat. Tak ada dah. Inna dina indallahi Islam. Agamu di aku oleh Tuhan boleh masuk surga. Agamu Islam so. Tapi tanya fok kita. Betak no. Dah ya lah.
alal falah, hai alal falah. Nih, patu di hari ini, maleni dengan doh esok pakai uboh lah kok itu. Kok kita ada rasa takut fitnah dajjal ni? Dah rasa takut langsung, kita tak ada apa, kita lambat lagi. Dajjal nak mari lambat lagi, tak ada rasa apa kita. Ayah ibu ingat molek. Di akhir zaman ni, dunia tengah-tengah akhir zaman ni, orang tak nak padu dah, kok krok air kok hati. Orang tak suka nak hatta anak mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji agama. Pakak dok ngaji hok kadamui, hok ngaji hok bahasa demo. Dok ange-ange, dok tok lepalo lewi anak boleh pakai gaji. Kalau kita tanya orang hok lagu ni kurang cidik ke bodoh? Kurang cidik ke bodoh? Kurang cidik jadi ha. Tak ada. Oleh itu ayah-ayah ibu, hajarlah didiklah anak kita. Masa kecil-kecil ni tane agama, bui agama kepada anak kita. Bila dewasa besar esok, anak kita ia akan takut kepada Allah. Apabila anak kita takut kepada Allah, dia tak deraka kepada Allah dan dia tak deraka kepada kita. Apabila anak kita kenal Muhammad di masa kecil, anak kita sayang kat Muhammad, kat Rasulullah, anak kita akan tiru pe'e perangai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca zangi semua buat kita. Kalau lepas badan ni buat majlis 3 hari 3 malam, kalau tak ada perubahan tahun depan tak usah buat. Tak gitu lah. Buat api masuk. Anak putus sehatan ngaji agama, hok tua duk malah lagi nak pergi masjid, hok tino duk pakai ketak-ketak lagi, duk pakai terik-terik lagi, tak usah buatlah makhluk. Tak ada. Buat-buat penamu, tak ada perubahan ke apa. Baik malam masuk, kita tidur. Tambah hujan-hujan gini sedap tidur. Tak ada. Ayah-ayah, ibu-ibu kena ingat molek. Kena ingat molek. Tuhan kata lagu mana? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni buat tubik kita semua ni. Kamu-kamu buat kita semua ni daripada perut ibu kita. Dalam keadaan tak tahu gapo satu. Tubik mari kuah-kuah-kuah tak reti gapo satu. Patu anak kita nak gi reti. Anak kita nak gi panah, nak gi tahu. Cerak doh ni dia kena mengaji, dia kena belajar. Begitu juga kita hak ada anak, hak boleh anak tanggungjawab 100% atas kita. Tahap awal ayah ibu, wajib kita kena hatta anak kita mengaji tadika. Dengan boleh nak? Wajib dua ibu bapa kena hatta anak pergi mengaji tadika. Kalau orang tua tak hatta anak pergi mengaji tadika, berdosa besar orang tua. Tapi tadika ni dia tak wajib tak cikgu ngajar anak itu, dia ingat boleh. Hajar anak kita ilmu fardu'i ni bukan wajib atas cikgu. Bukan pula wajib atas kak. Wajib atas dua ibu bapa hajar ilmu perdu'i. Tapi oleh kerana keadaan dunia ni berubah,
ada dengan bilik, ada dengan kerisi meja sekolah, pakak-pakak kecek kira pergi ngaji setepak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Wajib orang tua kena hantar sekolah hok saman. Tak ada wajib hantar, tak dosa. Ni kita belak kalau hok sekolah sama hok dunia ni, toko-toko buat mutu pagi. Bakal gi hantar, tak le kru nak wagi ke mana? Wagi dulu duit cah takut anak oleh gi jalan. Tapi kalau hok tadika ni salah cikgu kutik duit tiga tok nak ubah surau. Oh, kemak belah lek kampung. Tak ide. Pak nak tanya bodoh ke gidi kita? Gidi ke bodoh kita? Hok tak ada wajib kita sangat-sangat. Tapi hok wajib kita wak main-main. Boleh rasa. Lagu mana? Allah Subhanahu wa taala sebut telah berfirman kepada kita, Quran dia lama dah. 1400 tahun lebih dah Tuhan hatta Quran kau Muhammad supaya Muhammad mari hajar buat kita. Pak Muhammad mati lama dah. Tuhan masih jaga Quran dia. Quran ni Tuhan jaga. Orang nak pergi halih balik atas jadi bawah tak leh. Satu kelima pun Tuhan jaga. Pak kita belajar setara mana? Kita didik setara mana? Kita asal setara mana anak kita? Sebab apa boleh kata wajib sekolah tadika, orang tua kena tagi mengaji dengan bui baik. Sebab di tadika ni ya ada ilmu hak wajib. Anak kita kena mengaji dan wajib kita kena hajar ada tiga ilmu ayah ibu. Tiga ilmu ni ia panggil ilmu fardu'i. Siapa-siapa dia ada anak tak hajar, tak hajar, kalau ia henti hajar, hajar rumah lepas dah. Tapi kalau siapa-siapa dia ada anak, dia tak hajar tiga ilmu ni berdosa besar dia. Gapo? Salah satunya ilmu orang panggil ilmu usuluddin. Gapo ilmu usuluddin? Baik kampung-kampung kita ni ilmu nak kena Tuhan kecil mudah-mudah. Pah di hari ni ayah ibu pitenoh akhir zaman ni ada takut saya ayah ibu. Kalau ayah ibu tahu supaya saya tahu Allah. Nak ada tak boleh pakai hamak anak pergi mengaji ni. Kita tak tahu kita ada masa apa kita nak kampung ni. Mari pitenoh dajah akhir zaman lalal ni. No. Tuhan dok tah langit. Kalau anak kita dak ngaji sungguh, kita dak terak, dak tekek anak kita akidah. Anak kita nak duduk dalam ahli sunnah wal jamaah kedok tak tahu kita ni. Pak kita. Kalau orang tanya kata Tuhan dok mana? Kita nak gi royak lagu mana kalau kita dak belajar? Mana dalil kata Tuhan ada? Kita nak royak lagu mana? Mana dalil kata Tuhan tu tak ada orang yang jadi? Mana? Mana dalil kata Tuhan kuasa? Kita nak royak lagu mana kalau kita tak belajar? Sabik lesmaya kita buat agak tak kebet. Ya mari dunia ya ledah sebab kita dah kenal Tuhan. Agak tebe perak ingat selalu dah. Oh. Hari ni sekerak 17, mari 18. Tak ada. Ni, tapi kalau yang kena Tuhan, Tuhan adalah hati, marilah lagu-lagu mana pun yang tetap Allah, Allah, Allah lah hati dia. Kalau dia kena Tuhan,
Wah, kalau tak kena Tuhan, ni ya hidup kita ni selerok kucalana banyak lagi lah. Tak ada. Kita kurang pergi dengan korda-korda Tuhan. Ha. Tapi kalau orang kena Tuhan, orang mengaji usuluddin, marilah Tuhan nak uji lagu mana nak kemarah. Barang kita getah dokang diri rambut teh nak murah. Sudah ditakdir Allah SWT. Sakit demik kita susah payah hari ini. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Pak anak kita di hari ini, ayah-ayah ibu cuba cek sendiri. Cuba ayah ibu cek sendiri. Di hari ini ayah ibu, anak kita, Allah, dia kena mana? Allah dengan darah-darah bola. Anak kita di hari ini ya. Dia kena Tuhan dengan darah bola, dia kena mana? Dengan Nabi Muhammad, dengan pemain-pemain bola, darah-darah co 7, co 8, co 3, anak kita kena mana? Kalau benar-benar ya kasih, kalau benar-benar ya kenal Muhammad. Hak tina pun sama, selalu suka. Kalau hak tina ni kenal berangan Siti Khadijah. Dalam kampung kita ni yang amin. Dia tak kelahi bala, dia tak kecek hak orang. Nilai kampung kita ada belakang concek, con 7, ICW, 9, 11. Beratur-ratur con nilai kampung kita ni. Orang Tino yang muda saja panah tak jadi kita. Tak ada, tamu-tamu hujan gini tak boleh kerja dah. Gidak jumpa, wak gerai moh ya tu, moh ya tu, moh ya ni. Mula kecek awal dah. Habi halobok tu baik hakaku. Habi hakakong tu baik haskerak. Habi haskerak naik nu ha pula ubi tak ubi. Tu baik ikan ngasa tak ubi. Tu baik belakang. Tapi kalau ia kena PA perangai Siti Khadijah, ia tak kecek hak orang. Ia tak ada sifat iri hati. Sifat dendam, sifat sombong ia tak ada. Ia nak tu baik rumah, ia minta izin di terlaki ia. Itu orang kena Rasulullah, orang kena Muhammad. Orang takut kepada Allah. Isteri-isteri yang takut kepada Allah. Nak naik mutu, nak pergi kedai kopi, yang minta izin kita lelaki. Tak ada. Ni kita, ni dah-dah bro. Turut arau kita. Kali dia buat tanya. Kalau tanya tak pergi sama kau. Kita ada dalam rumah ni, dah suka dalam rumah ni. Ingatlah, orang tina tubik rumah tak minta tu izin itu laki berdosa. Oh payah ustaz. Tak lena belaka kita orang tina baik sama laki. Apa dia suruh pun laki? Mau duk nikah orang jatuh, bukan orang jatuh nikah buat tina. Tak ada. Orang tino nikah orang jatek. Nak nikah ingat tak hari ni kita dah menusuk dari bilik. Menusuk duduk ngitar orang jadi ambil kita nak nikah. Ayah kita pergi wakil kita imeh. Bukan orang jatek ni wakil. Imeh, amma minta kita imeh wakil nikah anak amma. Deh. Kata imeh memang tak apa. Biar nikah. Hak tino nikah jatek bukan jatek kita nikah tino. Kabib cerah tu hai tak wi orang tina cerah. Kalau wi kau orang tina cerah, 400 hari dia cerah juga. Hei, silap kita tak timbik lembu pun dia cerah kita. Hei, kita malah nak mata pun dia cerah kita. Malah akik serah hujan-hujan pun dia cerah kita. Malah nubah pun dia cerah kita. Tak ada. Tapi oleh kerana dia nak cerah tak boleh. Cerah tu heavy kat orang jatuh. Dia nikah dah. Oh, teruk ustaz kita di orang tina. Ha, tak usah lelaki. Lepas tak usah lelaki kita nak kat no ustaz. Kita nak tupai kat tu esok. Amin nak kucing, bera.
dah kita pelaki dah, kita jadi isteri demo dah, kita asli patuh. Ibarat muda-muda, kita nak kita nak buat pakai mutu. Gi mutu kena baisak pitang di sebaya. Mek mutu so, ia wi buku semua. Dek, saya bagi buku pedume. Nak naik mutu, berapa ribu kilo kena tukar. Tak itu eh. Kena beria satu dulu, pak bonggok nak tubi tinggi, kena karya satu, ria tinggi, ria bawah, ria apa-apa, yang laku. Dek, tak boleh muat tak kata. Kita kasi turut kena buku tu. Tak kasi turut, kita nak naik jalan kita. Orang buat jalan, pak lain, kita nak naik tak bubak. Pro, tak boleh ketok, boleh benda. Tak ada. Kita nak naik membeli mutu, kita nak turut kok jalan-jalan dia. Ni tak kira pijak merah ki belakang. Habis belakang. Ni orang Tino supo juga. Kalau tak se turut, tak se taat, tak se patuh kepada rukun Tuhan, rukun Tuhan. Tak sah laki. Sebab apa ni? Sebab orang Tino ni. Geno star kata kau get pino somo. Masa kita kena jatuh, tadi kena tahu jatuh. Orang Tino ni kalau molek, orang Tino molek warga tu. Kalau orang Tino molek, molek anak dia. Tak ada. Ni. Orang Tino dia muda sangat. Nak masuk surga di hari akhirat esok. Dale lape pitu. Lapek pintu surga esok dia nak pilih, dia nak masuk pintu mana-mana boleh pilih. Syarat masuk dunia ni tiga kali. Orang Tino muda apa yang jatuh? Masuk surga. Orang jatuh payo. Orang jatuh payo. Orang Tino muda. Ada tiga syarat. Dia nak masuk surga muda di hari akhirat. Nak pilih pintu-pintu mana lapek pintu surga ada tiga cara. Satu, dia buat amal ibadat jangan tinggal. Semaya, dia tak ada wajib pergi semaya jemaah di masjid. Semaya, poso, gapo, amal ibadat, hak sunat, wajib. Ya, wah, dia tak ada berkir, patuh sungguh, dia belajar, ngaji sungguh. Yang kedua, hak ni payah ni. Dia taat kepada tok laki, dia payah lakon. Oh, saya muju benar orang laisuk ni. Orang laisuk ni yo dengar seluruh dunia ni. Patut kita we dengar belaka orang hendak ke rumah. Kalau hak bahi dengar. Yo kena taat lagu mana? Orang Tino yo wajib tak wajib kena taat ditok laki dia. Yo tidur dok krok-krok-krok dah waktu malam. Ya. Bangun buat nis kafe o, apel apa kafe o. Wajib ia kena bangun pergi buat. Tak ada. Ayah, dok sakit ngak-ngak-ngak-ngak. Mau sepintas sebaya, dok ICU. Dia mau kabur, mau kata buat mulai lah. Be. Dia mau tu mari kata ayah teruk. Be, dok ICU pergi tengok esok. Ayah kata tak boleh pergi, aku tak izin. Hari dia pergi. Demo tu pula pagi esok. Ya, ayahmu mati dah. Goyak ke abe-be. Ayah mati demo tu saat ni pergi kelik be. Aku tak izin mu kelik. Zero ayahmu bala ayahmu mati pun. Kalau ya pergi juga, hari. Ah, tak boleh berlaku kita jadi orang Tino. Apa pun nak serga? Ni kita goyak ke abe kita be. Nogi make puluk mana di sebaya. Gila ya. Oh, mugi ku ingat munya juga. Duk main ke batai getah. Tahu-tahu dah. Dek. Duk jamur sekerak. Gila ku nak sebaya ku mana. Dek. Gi make puluk di sebaya. Tak ada kira lah. Pakak. Orang tini pakak mana. Hei, kita pakak gi kok setung we beli barang. Yo gi dengan setung, yo tak ada royak ketok laki yo.
Ya banyak kata nogi makan buluk di sebaya. Tiba-tiba ya lancar dibeli. Hamah di setut. Berdoso dia. Sebab apa? Iya banyak nogi makan buluk di sebaya. Ya nogi nogi beli bayar lain. Tujuh lain dia tak ada minta izin. Tak lagi. Ni orang Tino, ni kita orang jatuh kelip nebah tak tarok. Kau bukit je. Berai. Hujan-hujan lagi nebah lah kita nak matah tak leh. Demo, kau duduk rumah, duduk tengok terotak, duduk cakung, rapi terotak. Yolah kau banyak lah ni, duduk tipu ni terotak ni buat kita. Biar di lagu ni ni. Kau duduk ngetung. Kalau ia sore hingga lagi, pada anak, pada cucu, kau duduk ngetung. Ada sini. Eh? Tak ada ya baik-baik tak ada sini. Saya duk oyak orang golok ni. Korong ngatu tak pe tarota ada tengok kita kelik nebah lete-lete. Ya. Nasi masak dah. Masaklah kau gibus diri, gula-gula kuat lah kau dah umek-umek berdiri, umek tipu diri. Bekecek mudah-mudah ngatuk laki. Tak ada. Aku menanuk lakon dah masuk lakon pergi bos sendiri. Orang kecil ada laki lakon tu. Kalau ada bini hak lagu ni tok laki. Kita hala siku pandok-pandok wiki yo. Padai dengan dia. Kita letih-letih dah. Dia kata bos sendiri. Mula makan aku buat masuk lakon dah. Bulan mok singgah tunai kau kawan-kawan apa. Muselok mulai sendiri. Dia berkecek dengan kita semua. Kita ni sayang dia. Pasal ni yang kena puak wisuti. Tak boleh berlaku kita orang Tino. Tak sungguh. Sebab apa? Sebab apa bila orang jantai di pegang tangan dengan Tok Ime. Aku terima akan nikahnya. Ni yang dua ni. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak yang tersebut. Tok Ime lah. Halih kotak-kotak. Lagu mana? Ha, selalu doa jadi. Lepas pada tu. Tok laki, bini tok semaya. Tok laki tanggung. Bini dia lepas rambut, buka orang. Tok laki tanggung. Kalau tok laki tak sangat tepuk. Besarnya orang Tino tanggungjawab orang jatuh. Kabeh tu kita kena patuh sungguh. Ni kita rakyat kata ya. Nak pergi makan buluk tu gilah aku buih. Tapi pakar lego-lego sikit, tebal-tebal, labuh-labuh. Ya tak apa lagi, ya letih kau klik mata. Aku bukan ikut mana dah, ya oh aku nak imut takut ke Tuhan. Aku takut lah, akhirat esok opini aku. Ya jawab kena. Oh, make demo, serga-serga tu dengan kau wikita. Ya kecil boleh, ya kena. Tak ada. Kita nak pakai jangok-jangok juga dok leh getah lepo dok motah hari-hari ko dok motah ke apa. Demo kita nak pergi pakai deret-deret sikit tak leh. Orang Tino nak pakai minyak bahu tak leh dia pakai bulu. Ha, kalau nak serga lah. Kalau kita rasa aku nak serga, aku nak patuh biarlah dunia ni ku tak mewah pun, ku tak leh pergi ke situ sini pun akhirat esok aku mewah. Buat lagu ni. Abang kata pergi ngaji di Yah, di masjid. No dengar kata babo mari no masjid ngajar ilmu fardhu'i. Aku nak mengajar aku tak pandai. Mung kena pergi mengaji lah di tok guru aku nak ajar aku tak pandai. Dia jawab aku mana? Dia jawab aku pergi ngaji aku malah. Oh, mudah-mudah orang Tino. Sampai kata kalau sah wisiku lah. Tak ada. Padai dengan dia. Ni, yang kedua kena to'ak kepada tok laki. Orang Tino, ya boleh masa-masa, masa mata. Keruh. Jatuh. Pihak mana? Pihak dia uzur saya. Kalau ia duduk suci, dia duk catung supaya ngajabe orang berdosa tu orang Tino.
Kalau tok laki 10 kali tok kena pok, dia tok leh buat muka masa dengan tok laki yo. Kita hujir-hujir deh. Ya. Anak tak ada tidur lagi ke kena ya. Yo wak kurung, wak pejam mata kerah. Yo sekelai tak mandi. Tak ada. Sama, ni dia tidak tidur. Dia sekelai. Kalau ada mata kau ni, kita tahu kau tak jangkai mata. Kadang-kadang dia tidur dengan cuk mata tu. Itu dah. Ada lah ni. Ada lah nak. Kita boleh royak. Kita ada bini juga. Tak ya. Dia tidur buat kau, buat rakan anak, buat tak tahu. Kita panggil ya buat tak tahu. Kita panggil ya buat tak tahu. Berdosa tu. Kena tak retina belakang. Pandang orang botok yang duk jepuk pun sabit je pandang sungguh botok yang. Bukit saya, semua itu botok yang saya. Yang ketiga. Deh. Dia kena jaga kemaluan dia. Kalau dia nak masuk syurga mudah-mudah di hari akhirat esok. Wajib dia kena jaga kemaluan dia. Ni masyarakat kita ke zaman ni ayah ibu. Buat kerana tak reti agama, tak belajar agama. Allah, Masya Allah. Dua minggu lepas baru ni saya kejut. Allah, sebut nama. Deh, royak kata reti no ya turut jatuh. Masya Allah, ada anak 4-5 ni dah. Gituruk jatuh lagi turuk tahan. Masya Allah, yang duduk menikah lagu mana tak tahulah Allah. Kita takut akhir zaman. Ada dah. Tok laki duk kena kau tok laki orang lain. Duk kena kau jatuh lain. Sebab Facebook. Ayah ibu tahu ke dok Facebook. Tahun 2014. Mark Zuckerberg, orang Yahudi, orang muda kaya lah ni. Ia boleh buat Facebook ni, Mark Zuckerberg. Dalam rangka dia untuk nak kena orang Islam. Facebook, Facebook, faham tak? Dia nak kena orang Islam yang buat satu program. Tubik Facebook, tujuan yang besar, dia nak kena orang Islam. Dan juga, tak sewi anak muda mudi Islam ni baca Quran baca hadis. Cerah pagi siang malam kau nak mengenak tu. Kau nak cocok cuwi, cocok cuwi, cocok cuwi habis masuk. Dalam negeri siang ni. Orang hok main Facebook, hok guna masa banyak sekali atas dunia. Negeri siang. Berapa kelambi dah kena Facebook orang cerah tanya. Berapa gura dengan kena Facebook. Bini orang turut tu laki orang. Bini tu laki ada siap-siap ada pergi ngaku orang kata dia bujek. Belanak lah ni. Duk dia-dia yo po yo buku gambar yo. Yo gambar yo boleh tipu eh. Kalau tuwe supaya dengan sakit pun yo boleh buat jadi jepuk. Ya tulis leta lagu mana? Ya tulis Chansot Leona. Ah, punah sungguh budak lon. Padahal ya bini orang. Ya orang kata ya bujel. Ada tak lon? Banyak benar ayah ibu. Apabila Mark Zuckerberg buat moga ni, seluruh dunia tiap-tiap rumah tangga ada belakang di hari ni tak ada kena low tapi yang low gapo nak pergi semak Facebook boleh belakang dalam Facebook nak mengacau nak hina nak tuduh saing nak tuduh tok guru nak kata nak caci gapo berdosa tak duduk jari di hari ni kau ni poh kau ni tulis kata baik ni. Hak ni kata lagu ni kok saya gini-gini kata. Kata mudah-mudah ya. Tiap-tiap hari duduk dalam keadaan fitnah. Pak orang Tino ni suka nak cok. Ia makin lucu. Ia bukan sama ia pun.
Tak ada. Belana retina dek. Ya boleh kain lubang belak-belak sikit ya. Ya buka ya pop. Dilem. Eh punah sungguh. Ya boleh kacik baju hak molek ya pop. Ya boleh pergi jalan di patas goro ya pop. Boleh pergi setung. Dilem romana sompi. Dilem mama. Boleh selipah hak tumit tinggi. Dilem. Nak cari sendiri tak boleh. Tak laki tak boleh beli 3 tahun dah. Beli 5 tahun beli sendiri. Beli pergi beli sendiri. Jangan yabit. Hingga lagi waktu ayah ibu. Ya pukul gambar. Ya terlupa. Ya duduk pakai terik-terik. Ketak-ketak ni. Sekak ni. Harap dah orang tina ni. Nampak lengik. Nampak beti. Pakai ketak. Pakai nipi. Kalau ya pun. Dalam Facebook. Orang seluruh dunia dok tengok berdosa tiap-tiap menit. Sekiranya kalau pergi mati dalam masa tu, tak ada nak hapu. Apa nak kata? Kita tak ada rasa apa anak kita, bini kita. Oh, tengok anak kita kelip jadi nak kita lah ni sekat ngaji segoro dia. Orang tua bodoh. Jadi nak kita nampak hilir pakai ketak-ketak. Dah boleh jadi anak mula ni. Oh jadi tak boleh kita sekat ngaji wokos segoro ni. Aduh, pakai sikat-sikat ketak-ketak jadi model. Kalau kita tengok anak kita, anak kita pakai ketak, anak kita tak tutup arah, kita suka, kita jauh, kita lock with anak kita, awak mau siap buka orang. Kita orang tua ni, dayuh. Orang dayuh ni ayah ibu. Tak so kata surga, bahu tu hai tak wih bahu dah. Wa'iyazubillah. Kita mudah-mudah jalan ini fitnah ayah ibu ni. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada orang tua masa kecil tak wih didikkan agama. Pada di hari ini anak muda kita lekat debu, lekat hubat. Dekat dah ketah tiap-tiap kampung. Bukan saya minta doa ni. Berpunca daripada mana? Masa kecil orang tua tak padu. Orang tua tak tanah tak wih benda agama. Pandai buat saja ya. Pas sore, sore, pas sore, sore, pas sore, sore. Besar sore, hantar anubah. Besar sore, hantar sekolah. Tanya anak, geti tak semaya? Tak geti, tanya khobar langsung. Ni, padai dia tu, hewi lekat, tak ketah lekat, hubat lekat, apa padai. Kita orang tua dah padung kat anak. Pandang pergi beki masa besar, tak usah beki lah. Kita sayang semua anak kita. Kucing yang disayang kepada anak. Tapi nak tanya kita, kita wih agama tak ke mana pada anak kita. Kita wih agamanya mana pada anak kita di sini ayah ibu. Kita pilih natu tak kena dah. Natu kalau habis dalam. Habis kelas 10. Hak boleh baca kitab musolli, kitab faridah masjid. Tambah buat kita tolak pula. Tambah-tambah lagi hak pala bubuh. Perut bucik, main minta anak kita. Oh, pakai dok. Hak kita gila lah ke mana? Hak pakai seluar tirik-tirik, bojang di biskut tu kita nak. Mari tengok anak kita buat kereta spek kek. Kereta pak pintu, buat juno. Kita bodoh. Ya punya kereta sampai rumah. Mari tengok anak kita. Kita dah nak bagi demo, nak besi demo. Habis selera api. Pilih natu Selawak tak pandang. Mata bodoh. Duk, tiga hari nikah siawak belum siap tengok bibik dah betul. Kata ambil ikan tarak, pas hok ngira pun punah juga. Hok ngira tu. Hok ngira tino ni. Cerak tino. Hok jatuh tak ada beg tu. Ambil lah budak ni gini, gini, juruh gitu gini. Ada dokau ni, no, no. Di tabian 20 rah hok ia siap dah nu. Hok pergi kok kok cang pulak kok nu nu. Dokau dia dah berlaku. Yang ngira tahu je nak pergi. Kalau ngira ada pasal ni kok ni. Hatai itu geng tu. Hani nyanyo kita bila kau kena dah ayah ibu. Oleh itu ayah ibu ilmu hok mula-mula sani ilmu kena Tuhan, kena Muhammad. Sebab apa boleh kita kena wihajak anak kita kena Muhammad?
Sebab Muhammad ni tu heraya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan ataupun benar yang ada pada diri Muhammad ni contoh teladan yang baik. Kita, keluarga kita, anak isteri kita nak wis selamat, kena tiru Muhammad. Kena ikut ajaran hak Muhammad. Kita di hari ni bapa orang anak kita ikut Muhammad. Berapa orang? Di segi makan kita pelak dah. Umat Islam ayah ibu kena tubo di demo bodoh di demo lama makan. Hak Nabi kita ajar orang Islam jarang dah lah ni nak makan seperti Muhammad. Minum. Hak Rasulullah minum. Rasulullah dia minum lagu mana? Dia minum ni sekali minum tiga tegok. Sekali minum tiga tegok. Dia tak minum gok 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 segelah panjang tu. Dia makan. Dia jepuk tiga jari dulu mula-mula. Dia makan. Nawi kasih, bini nawi kasih ketuk laki, tok laki nawi kasih ke bini makan lehidah ramah-ramah. Tok laki kena jepuk mula-mula, suak kok bini hok mula-mula. Tak gamuk lakon kita tu. Aduh, sudah kita kena buat nak lagu ni wei. Cuba buat boleh seminggu, je tak selama. Nak makan abang kita hok jatuh ni jepuk laut siap-siap dah suak kok bini mula-mula suak mula-mula bini hok suak mula-mula suak ketuk laki patu seminggu nanti rasa-rasa eh lagu mana gelap dalam rumah kita tak usah pakai banyak teh pakai sute ya gelap terah kita minum. Hak lepas pada deyah minum kita tok bibir mulut kita tempat bibir mulut deyah letak. Patu seminggu kita rasa lagu mana? Ni sunnah rasul ni. Bukan saya kecek suka-suka. Nabi ni dia tiap kali dia tengok Siti Aisyah minum air. Siti Aisyah tok rucun ni mulut bibir mulut Siti Aisyah. Nabi Muhammad pun tok betul bibir mulut tempat bibir mulut Siti Aisyah minum. Kabik yo seru yo kasih sungguh. Tak ada. Kita lah ni, ni dok. Tua kerai, tua man. Makan nasi kedak. Hak ni kafe panah. Hak ni cahaya. Makan tu hak demo buat dah. Bini tak biasa masuk rumah. Tak biasa bulat. Tak biasa menyayu. Bini. Tok laki tak biasa. Makan bawah air kuku tok bini. Pandai kasih tu mana? Makan beli semua sebab apa bini malah. Tak malah tengok muka tak nak malah boleh habuk ni. Tapi ada ramai-ramai. Teh, ni ayah ibu kena bingan ni sunnah Rasulullah. Kena kita wajib belajar ilmu usuluddin supaya nak we kenal Tuhan. Nak we kenal Muhammad. Yang kedua. Ilmu hak wajib juga. Hak lain tak ada wajib ngaji lah. Tak ada wajib lagi hak lain. Hak wajib hak asah ni. Yang kedua, ilmu fiqh. Wajib juga. Tak mengaji hak ni. Tak hajar anak hak ni berdosa besar dua ibu bapa. Gapo ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni wajib. Tok laki kena hajar bini. Tok laki ayah ibu wajib kena hajar anak. Lagu mana? Ha ambil ismaye ibadat hariye. Kena hajar so 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 so. Di tadi kaya hajar tak hajar ambil ismaye. Kita nak tanya tak boleh. Kita tak jatuh turut kita tengok. Di tadi kaya hajar benda ni. Di sekolah hak kita dah bergaduh. Sekolah hak dunia hak kita dah kacau sangat-sangat tu. Dia tak hajar benda ni.
Sebab apa? Sebab ada ngajar anak kita tu berok sendiri yang tak masuk. Kita dah pujuk tu sangat buat kita ni. Dah pujuk berok tak masuk tu. Kecek kasar tak kasar ikut dia. Kecek nak pergi geti. Tak geti ke sudah. Kalau kata nyonyo ni tak mikir. Ya tak ngajar mulu orang agama tu. Ha ambil ismaye ya tak ngajar. Ha bahasa berok ya tak ngajar. Islam ni ya ada rukun. Nak bahasa berok ya kena tahu rukun bahasa berok kita. Bukan itik sati orang ni. Kalau kita bahasa berok tak cuci ayah ibu, ismaye kita tak sah. Sabit tu wajib fekoh kita kena ngaji. Rukun istijar. No, api pada yato di mo'oh, di bakar. Kita tanya dia, rukun mana you know ada berapa, you nak jawab tak boleh. Pah pegoh, pah api dah ketuh, api pada yato. Api pada yato bagi yang sama. Rukun mana you know yang tak tahu. Pah dia tak tahu rukun mana you know ni ayah ibu. Dia mandi tak cuci lah. Pak kita dah temuk tu buat kita. Dah kacau untuk atas piang tu, piang teri. Bukit Islam lari tak sering ngaji hak akademik, hak dunia sampai salah lah. Boleh ngaji, Nabi suruh ngaji. Hak dunia, tapi nak ngaji kena bergeti hak kita dulu. Bergeti hak usul hudib. Geti hak peka, hak tasawuf. Gi nak ngaji gali minyak lepas tak lauk pergi ya. Ni bahasa berok tak cuci dah. Kita tak nak kacir, tak teke, nak pergi ngaji boleh angkat gaji. Pak nak tanya kata kita ni bodoh ke kurang cidik. Duk temuk duit pak RM15,000 tu eh. Tak ada periah susah ustaz nak pakai gaji anak kita. Mulah tok dalo eh. Mula tok dalam tua tak ada periah. Tak ada. Mula tok dalam, tok bermi, tok pome, tok guru hok buka pondok besar-besar. Tak ada periah sore hembo. Musai riye, ya boleh makan dulu pada kita ada bau. Tak ada. Tak ada periah ni. Kita boleh kata kita baru semua. Ada kerja apa ni? Nebak tak besom nebak, motau tak besom motau. Keke beli kereta baru. Keke beli kereta baru. Wah dia tak habis nak makan. Demo ni dulu ya pahal tak ada ni. Sebab gapo inta surullah yang surkum itu hejani. Tu hejani kata kalau mu sungguh-sungguh nak tulung. Nak jaga, nak kawal agama aku. Tetap aku akan tolongmu. Pak kita tolong agama Tuhan setara mana di hari ini. Tolong agama Tuhan dalam berarti kata kita tak nak kita pergi agama lah. Tolong dah nak jaga dah lah tu yang nak kita reti agama. Pak di hari ini tak sok kecek hal besar ayah ibu. Budak lo ni pada kecek ha basuh kain baju semayin ni selera kucala Nabi lo. Budak lo ni kalau tak hajar sungguh, kalau orang tua tak ikut sungguh, pakai tak suci lah basuh kain semayin. Sebab budak lo ni ya sibuk, ya hidup di sekolah, ya makan beli semua. Tak ada, curah pagi makan, tengah hari makan, malam makan duk ngaji ni. Padi sekolah ayah ibu kalau kita pilih nak hantar anak kita ni kalau kita pilih tak kena selera. Sekolah di hari ni ya nak ibu budak anak kita masuk ya dalam banci ya nama. Ya besok cik dah anak kita semaya tak kena. Ambil air semaya tak kena. Tak ada anggota tujuh gapo. Syarat nak sah gapo. Ada berapa? Berapa sekolah?
Ya nak kok markah si cuk ha si cuk pek si cuk ha namo tau. Dale kubur esok malaikat nak tanya si cuk ha si cuk su. Ni saya kecek benda hok sungguh ni ayah ibu ni. Basuh baju. Kain pakan wak semaya, wak ibadah, nak naik di masjid. Ambil di suking, di seluar, di kain seluar dale, baju dale, kain kelubung, baju jubah, sepiak. Semua nak sebut tadi itu kena sirih. Ataupun kena bilah. Kalau tak bilah, ya cuci saja, ya tak suci. Apabila tak suci, tak boleh kita nak wak ibadah. Nak makan leh maya tak leh, tak bilah ni. Sampai tu pekoh yang boji, kita kena belajar. Bang budak learning, bawa besar kita nak gaduh galak dah, nak cari menatu. Tak tanya menatu kita ni semaya lepas kedok di mawa ketu. Bek pandai kedok weh, rukuk isleh kapur pandai kedok, boleh kedok, tak tanya tu. Dia tanya makin gaji di mana? Ha. Makan gaji di mana budak ni? Aku duk kira dah lepas pada dah getong so aku nak wi bodoh tu kau. Tu bocik hot ni eh. Kena tanya rukun mana junuk keti kedak. Rukun semaya 13 tak ada nak kecek mula dah 13. Kalau hot 2 3 tak sebut tak leh nak kecek belah-belah tu. Tu benda halus ya, kita asal halus. Tapi kalau tak belajar, cerak je wak tak kena. Islam wak awak kena ni, dia kena belajar, kena mengaji. Tak itu eh? Supaya juga dengan menyayur gula, daging haye, daging kambing, daging serati. Bukan basuh-basuh gelok buah berangur. Ia kena sirih. Ia kena ambil air, kena-kena juga air. Kena air mutlak. Air mutlak kena belajar pula ada apa jenis. Ha. Pak kita tak belajar. Kadang-kadang ambil air dua kolong. Masuk dalam jambir. Di pala jambir tempat pomiok, tesemiok tu. Ia sama tinggi dengan pala jambir. Air tak cerak, tak cukup dah dua kolong cerak dah. Orang yang masuk dulu, dia mengerti lagu mana tak tahu. Tino pun sama jatuh pun sama. Pak bila kita kecil, dia mengecil. Masuk dalam kolong alu. Kita masuk belakang, air tak cukup dah. Dia panggil air mutan haji. Kita ambil buat basuh berok kita. Kita ambil buat basuh kecil kita. Gimik air semaya naik masjid. Boleh tak semaya? Kena belajar juga hok tu tu. Kena we kenal juga air. Hok nak wak basuh najis kita, kita kena kenal juga. Ada berapa jenis air? Air mustama, lagu mana we? Air mutanaji, lagu mana we? Air mutlah, lagu mana we? Benar-benar hok saya sebut ni dalam agama you sebut ambil. Ya royak so 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 so. Pah dah kita tak tahu, dah kita tak belajar. Air tak cukup dua kolah pun kita ambil air semaya. Air mutanaji kita ambil wak bersih, wak basuh. Kecil kita wak basuh, berok kita. Gelomok tak habis naik semaya dengan kucalana lah kutulah. Kalau kita tak belajar ayah ibu. Oh lepas, kita nak ambil tak leh dah. Ni, hok halu-halu ni. Kena ajar hok ni ni, nak didik hok ni. Biji nak ke masjid. Kita tak berapa hari dah. Boleh pergi masjid tak berapa hari dah lah ni. Ni, masjid kita besar. Persiapkan kita budak-budak hok halu-halu ni. Tanya kita, pribadi kita. Sejauh mana kita wi ilmu ke dia? Sejauh mana kita hajar ibadat ke dia? Ning ayah ibu, panak dino payah lagi. Oh letih.
Anak tina bak hei, bak wiladah, bak nipah kena ajar sosok ni teh ibu ni. Kabe agama ni ya penting. Kita tahu semua ayah ibu, agama Islam, hak Muhammad wari kita ni adalah agama boleh menyelesaikan masalah dunia dan masalah akhirat. Tapi bakpo orang Islam ni tak suka nak belajar agama. Boleh kacau dok tomok kok dunia sangat-sangat. Hingga terlupa akhirat. Kita nak boleh anak kita. Kita nak tupai di hari akhirat esok anak kita. Tapi masa kecil, masa hidup, kita tak wui anak kita agama. Nak pergi tupai lagu mana ayah ibu? Pak budak lah ni. Saya besok juga ngajar sekolah besar-besar. Kita tanya buat soalan dengan budak-budak tino. Kata darah hei ni ada apa jenis? Anak tino. Kita tanya ya darah hei ada apa jenis? Kita kaca-kaca tanya ustaz. Ustaz nak gada hau ke? Di kita salah. Hak sungguh darah orang tino ni ibu kena ngaji juga. Ia bukan ada merah so. Darah hei orang tino ni ada berdiri kepak saya. Ha ni habis tu kena mengaji ni. Habis tu kena belajar, habis tu agama kata wajib. Kena belajar, kena mengaji ilmu fardu'i. Kadang-kadang mari sari hei tak tahu piye mana kiri mandi dok. Kadang-kadang seminggu mari cukup seminggu kita mandi nawi suci. Kalau kita tak cek menjadi cerak boleh mandi tak boleh mandi lagi, kita pergi mandi tak ada cuci tak sah. Cara nak cek pun dia kena belajar juga. Nak lagu mana weh? Nawi boleh cuci sungguh. Nawi semayah boleh semayah ni. Kalau habis kering dalam waktu Zuhur, kita pergi mati semayah dalam waktu pergi semayah asar wajib qada dalam waktu Zuhur. Kita pergi mandi waktu asar. Kena ngaji belakang ni. Ni ayah ibu pentingnya ilmu fardu'i, iaitu ilmu pekoh. Hamigo hagapo dok nak kecek ni kita ni. Kalau kecehan nego, panjang lagi. Wah dia buruk pun jual. Tak itu eh. No, wah dia tak tahu cerak, tak cerak, tak jual, tak jauh, tak ada tua, tak ada, tak ada masuk. Bergaduh nak duit, banyak buka kereta. Tipu pula. Mata kelo. Gibile, wah eh, wah eh, ada wah pi apa putih. Ya. Kita tengok orang-orang tu. Oh ya kata wah bi belakang. Bahau dah situ. Tipu dah situ. Ni ingat mole ayah ibu kena belajar, kena mengaji wi sungguh-sungguh. Deh, kena mengaji wi sungguh-sungguh. Ha tu, ilmu hak kita wajib ngaji fardu ain iaitu fiqh. Pahbi tak apa banyak di hari ni orang tino semaya tak kena. Hak jate dak nak kecek hak jate tu. Lagu mana saya tak kena ingat molek dengar saya nak oyak. Kadang-kadang hak orang leh maya ya tak tahu. Hak orang ya pakai kano duk bawah ni. Duk bawah dagu tak soft lalu dah semaya. Dia pakai kano dok bawah dagu ni semaya. Supaya dia pakai biasa nak pergi kena. Tak sok selalu dok. Kena pisah buat anak kano hidup sini. Dia panggil gapo tak ingat saya. Ni, pergi duduk wah lebih muluk ni. Lebih muluk lebih bawah. Patut kan Tina kalau tak belajar sungguh, dia suka pakai kering.
Yo tepek jugalah nak gi makan puluk ni. Nak gi makan puluk orang Tino yo berjangan ambil jok di mandi nak boleh naik kereta ni deh. Lama mano? Kita basuh kereta gudang 3 tim sudah ya tak sudah lagi mandi. Ayah mandi lama. Pak nyuluh le bilik le ciumi le bilik air tu bek luar le bilik yo. Lepas pada nyuluh le bilik yo tu bek nyuluh luar di mari hok luar ni. Lepas pada mari hok luar ni, mari le bek yo. Ciumi hok le bek yo. Ha, tak puas hok le bek pula berebu di pala kereta. Tak puas di pala kereta, pisah dok dak peleket bubuk ciumi lagi lebar. Butik ke apa? Jadi rucik nak beki ni tak kena ni tepek-tepek cumi ni. Pak bakar sedak kelih benar ke lo ni. Engkau semarah semai penamu tau. Ada dengan hijau aku ni berkelik ni. Lebih pada pita lilak. Ni atas ni tak kena kelopak mata. Masya Allah. Tak ada sini deh. Hak golok aja duk bayak ni. Dia berkelik tak tahulah ada hini kukuni. Wah macam-macam. Patut ke Tino dia pelik ke Tino? Dia duduk rumah. Tak jangok pun. Dia duduk rumah ni deh. Duh, kalau kopong itu. Bo kata nak pergi makan pulau. Kita tengok keju. Lah, jolo ke bini ku ni. Hei. La ilaha illallah. Ku duduk kata kat nak dara mana kena kemu. Dia pakai jangok. Ah, tekan duduk rumah ni kau, dia duduk ikut dek. Lagu tu sungguh. Ni perangai oleh Tino. Tapi kita wia tak Allah. Oleh Tino ni kita kena saya. Hak atau laki kena saya Tino. Sebab dia perak nak itu. Nih. Lepas tu sakit hati kukut ketek duit kamu. Kekek 500. Kekek 300. Dia cuci tak minta. Kata dia mau tahu. Bila tak wui? Kekek ketek. Tengok-tengok. Tak ada. 1000. Kekek 500 tak ada. Dia pandai ketek. Ni kena beringat ayah ibu dia ke zaman. Hak akhir sekali wajib juga ilmu kita kena belajar. Iaitu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ayah ibu. Wajib kalau tak belajar. Segala amalan kita hak duk buat dah. Telah di amalan ni habis. Lagu mana? Ilmu tasawuf ni ilmu akhlak. Nak beki benda dalai kita. Nak beki hati kita. Tak say we ada sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat tercelok. Orang ada sifat mazmumah dalam diri, dalam hati ni. Amale poso semaya ibadah haji dia habis. Tak pakar. Gapo? Berasa deki kok orang. Sombong. Takabur. Denai iri hati. Macam-macam. Panawi tahu kena belajar weh. Mo tidak kita tak ada mengaji ilmu ni, kita mengadak gi ke masjid hari-hari dok tengok demo tak ada gi masjid. Eh, bila lagi nak balik? Tuwe ummu jo 80 dah, dok motong tak apa gebet apa-apa lagi. Bila nak khabar? Mu tengok aku ni eh, hari-hari masjid. Ha, sudah. Orang tak kena berlaku. Pandai kena. Rasa kata kita seorang yang rajin. Kita seorang yang buat ibadat kena. Ha. Tengok orang pakai dogo-dogo. Kita pakai jubah, pakai subek. Oh, mari masjid nak pakai subek kan piyah tak boleh. Kena pakai baju tukar bulat tu. Mu tengok aku ni pakai sunnah ni. Orang tak pakai lagu ni bukan amalan sunnah. Habis amalan kita. Kita buka kedai jual. Sedara kita buka kedai jual di kampung. Kedai kita orang tak masuk. Jual nasi kabu, nasi pok ikut lah. Jual skelok atau bos cupok tak habis. Hak demo tu kata-kata. Seko karu kok tuwe kedai tu. Berkali dia buat nak kerok kedai aku berkali ni. Tak ada. Seko karu jolot dong tu makan amalan segala-gala amalan kita. Gi cari bomo pulak bomo kesok.
demo mari tok di hambo mik di Wak Chiang Hai ni. Ya katuk kedamu tok sirik orang nampak kedamu misal. Kabut pun sungguh pun tak nak masuk. Ada tak ada? Oh, kabut aku nak nak secupak tak habis hari-hari. Rupa aku ni dua kata. Nak masuk ke no kedai tuwe tu bau apa ngai. Tak ide. Ni amalan ni kalau ada sifat ni lah diri kita. Semaya poso haji kita tu. Baru tahun ni dia kita boleh juta. Motor begitu getah tubik banyak dia orang lain mau muka lakak kita tubik orang panggil nak redu luar musim sikit boleh juta dua juta bahasa besar deh mu tengok aku ni aku tahun ni ni tak ada nak pakai baju 12 13 14 hari tamadai aku padu sungguh tak ada pergi jiru sobor. Ni dok tu duk dah kopi semua kan ni wong besar. Aku ni sembuh dengan ubat tu ubat ni. Dah malas tak kecek banyak. Duk kata kau orang lehti. Lehti duk maki kau orang lehti. Nak buat kebun sangat bodoh-bodoh tak sih belajar. Ha dah maki kau orang. Ba boleh ni mau sikit. Patah dengan dia malas. Tengok aku ni. Mo'ah aku takdi. Duk gaduh nak wis sejik. Nak wis sejik kan. Dok aku dia aku nak mampus ni. Boleh juta hebat boleh beli kereta baru bahasa takabur besar hancur ibadat kita semaya be kita wa iyazubillah banyak ni ni tengok orang beli kereta wah dia demo jadi habis 2-30 rale kebun. Mitok wili tai patok angin patok mari weh. Lagu mano nak tai wili tai hacu bi pada jadi molek sangat apa ada kebo sedeki. Deki tu jalan dah. Napa orang beli kereta baru dok naik. Ba mak ambil bila kereta bayaki jual diri ya mana 3 juta. Beli po cundo. Molek-molek pun jatuh pagi. Duk deki kok sedara kita semaya be poso zakat habis wa iyazubillah kita minta bidang kabe ayah ibu kita kena ambil agama tok depe jangan ambil nafsu tok depe nak patuh hok besar sekali ayah ibu saya nak sapa sini juga malam ni ni nak wis sapa kok kita semua orang dalam tabiah ni. Kalau nak itu hati terima ibadat kita. Satu, kita kena belajar. Kita kena belajar. Yang kedua, kita kena ada sifat kemaafan. Ni dua beradik. Ayah mak bagi harta. Aku boleh cepat tinggi. Adik boleh cepat rendah. Ku tak jam. Siapa mati tak tegur, tak pergi mari. Berdosa besar. Ramai masyarakat kita. Ramai benda ni. Ayah. Mak adik perak. Mak rasa saya wui lah kat adik sikit. Kakak ni tak kena. Dah mus ayah kaya. Bui kaya belakang. Aku tak ambil. Aku saya mandu. Sakit. Kenapa mau pelombe. Aku saya tengok. Ada masyarakat kita ni. Kalau ada ni tak sadut mimpi lah ayah ibu oh. Tak puas hati. Lepas tu tak saya maaf. Hengor lagi situ pesih pula ke anak. Mu jangan pergi, mu bangun. Mu follow, mu potek. Aku tak ajar mu pergi. Pesih pula ke anak yo. Ibodoh sungguh. Sekat yo saja tak dua beradik. Anak nakik, anak yo tak saya pergi. Mu pok nakik. Ni penyakit. Hok duk tipu masyarakat Melayu sebab tak maju ni ayah ibu. Patuh besar sekali ayah ibu. Kita mari jauh.
50 tahun dekat-dekat dengan 60 tahun mari duduk tak biar. Tuhan lebih banyak nikmat kita. Sengah-sengah kita boleh buat rumah besar, boleh beli kereta besar. Muda Tuhan lebih rezeki kita. Tuhan kata lagu mana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Hone kita takut. La in syakartum, sekiranya kalau mung ni panah bersyukur dengan nikmat, segala nikmat aku beri kok mung ni, dokau diri ya gapok teh. Rumah besar, kereta besar, rumah comel, kereta comel. Duit lipah mewah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Sekira kalau mu terlupa, mu tak pandai nak ucap terima kasih, nak ucap syukur kepada aku, aku hak hatta bala tua mai kamu. Bala dengan bala yang sangat penting. Kabar tak kita? Tuhan we rumah besar kita. Orang duk hijau agama boleh makan nasi apa kali setahun mau kita? Eh? Orang duk hijau agama boleh pergi menyanyai, duk berehat lemah kita berapa kali setahun. Rumah besar, tak padai dengan semi biasa buh mozek. Tak padai dengan mozek, buh air di pangin. Comel lah buat rumah pun tak semati. Berapa kali dalam setahun orang hijau agama boleh duk berehat, duk menyanyai rumah kita? Jaga. Ada kereta comel, kereta besar. Berapa kali kita boleh muat anak yatim, orang pakai meskin, orang susah. Gi berkelo, kok patah, gi kok sosak, bawa pakai-pakai meskin. Apa kali buat kita? Tak beso. Tak beso tu sombong. Sombong. Dia rambut terdokong tu hewi banyak kita duit lepas mewah. Besok kedok pap semelih ya tepok panggil anak yatim masuk le rumah kita. Anak yatim le kampung puluh-puluh orang, besok kedok sari dua kok tiga kok. Besok kedok cuk raya potong wi kria pakas pengak anak-anak orang ada mok pa. Panggil orang susah mai makan mau kita jamu mau kita ni kita juta-juta makan tak habis. Besok kedok. Saya nak rakyat sini mudah-mudah, tak besok. Mudah-mudah betul-betul kalau lah. Nak murih ke murih ha? Nidak tadika kita hata anak kita reti semaya. Daripada anak tak panas semaya, panas semaya. Daripada anak kita tak reti satu doa, doa hari ya. Anak kita ingat habis doa. Daripada anak kita buta huru, tak pandai baca, tak pandai menulis, pandai segala-gala jawi rumi kroek anak kita boleh baca habis. Anak kita lulu tadi kane tahu nak boleh ngaji masuk pondok. Tak besok orang tua beli air polari tiga tu gibui kau buru tadi kan jak terima kasih. Berapa orang yang letak jalan ni? Biar saya noyak tak ada sekoh bu. Sebab apa? Sebab apa yang nak beli air pun lari di mokok tak boleh. Sebab kipi. Tak ada. Cikgu duk mengajar pagi, sampai gelap pagi, sampai gelap ni tahu. Kita tak besok ajar anak kita ambil air semayak. Hajar semaya tak biasa. Hajar berdoa tak biasa kita. Cikgu belakang. Kita benci kau cikgu. Kita buat bewah. Kalau tak lebih, tak panggil cikgu. Ada ajar anak kita memang kemah kita. Tapi bukan sini lah. Mau saya tu. Bawa makan tak habis lebih. Jamu orang ni. Bawa panggil cikgu. Hak ni saya sakit hati. Saya nak besar ke cikgu hodok mengajar di tabiah ni. Dengar ni boleh. Jok di hari ni. Mengajar. Kalau orang tua tak.
lain buat sitokang kita. Tak sejamu nasi kita, kita kato. Wih demo ngajak diri, no demo. Kita jadi kacau no ngajak no demo. Demo ada kita sama dengan kita. Demo tak ingat jasa. Jasa guru eh. Besok dah, dah boleh dia RM300,000 beli kain selat lepas. Baju Melayu, pria sutri, wikor cikgu dah mengajar dengan kita besok dah. Tak besok, kalau yang itu lah usah budak-budak. Pak Amar mampakilah wastagna. Wakan sababil husna. Kalau saya kecek lembut-lembut boleh ni. Tapi kalau kita kecek kanyonya dia mau kecek. Terkecek masuk lingga kiri tu baik lingga kanan tu mudah. Dah kita saya papade besar anak lekat ada ketawa. Tu orang yang panggil tak pandai bersyukur. Kalau lah pandai bersyukur. Nyajak juga cikgu pergi makan nasi rumah. Satu ahak. Tak ada. Tak ada semua kalau dengan cikgu. Tu lah sekolah ada ada wajib ikut dia mau panggil lagi. Gi buka gi dua-dua kelami. Kalau cikgu panggil tadi kaji sore hok tino tu jate tak gi dari mana tu. Tu kalau nganggup buat canik je. Ha dimakan habis lah. Kalau cikgu panggil nak kecek hak anak tak deh tak luwe cikgu atas bini gi. Tapi kan kalau haji hok jate tu lah haji dah kopi penuh penuh penuh. Dia berlaku, buah canik tak boleh pun beli, beli toto tipu ke tino klik, tak boleh rawat. Betul-betul, kita makan habis malam ni. Dah sungguh, hok sungguh, pak agama kita nak cemerlang lagu mana, ayah ibu. Bukan di orang lain, di kita. Ni, ambil di hari ni, cikgu-cikgu nak dengar ni, kadang mau tak sokong ambil di hari ni. Kita kata, so ngajar bi demo ngajar diri, demo ngajar demo demo masing-masing. Demo beli kisi, beli meja, apa itu tok rumah demo masing-masing. Ada demo sing tokang. Nasi demo tak panggil makan, kalau nak kutip 10 kos sebulan. Oh, banyak. Banyak 10 kos sebulan. Masya-Allah. Pak agamu kita nak gigagoh lagu mano, ayo ibu oh. Agama kita nak pergi cemerlang lagu mana? Kalau musik 100, oh pakai jauh kali ngau halu dah. Tak ada kamuk. Ha. Tak ada kamuk lah kau. Cuba mari duduk di tarika boleh sehari. Kita wui 200, yang main nak duduk, duduk saja. Pak kita kafe kita buat wui. Kita beli pulau rokok sebuku, ya duduk tarika dengan budak lagu mana. Boleh duduk dah. Tak ada siapa sengoh jack leg. Panik cikgu duduk sampai gelak ni. Budak baloh pun cikgu, murid cikgu. Budak main tah masjid pun boleh murid cikgu. Kasut hilai, seripah hilai pun murid cikgu. Cikgu lah, tak kena cikgu. Tak ada. Tak kena belako cikgu, tak kena belako. Tapi kita tahu dah sebab apa cikgu dikasih nak ngajar anak kita. Eh? Kita tahu tak? Sebab apa cikgu boleh duduk gila sangat nak mengajar anak-anak cucu kita? Mungkin boleh kita tak tahu ni. Sampai kita tak berasa apa. Kita sendiri tak mengajar dah. Cikgu tu mengajar anak kita. Cikgu tak ada boleh duit, lapar, letih, kena murah. Sebab apa cikgu gila dengan nak mengajar tarikat? Duduk mengajar anak kita letih kamu sebab apa? Sebab apa tahu dah kita? Sebab cikgu tak tahan nak tengok anak-anak sesama agama sebangsa duduk dalam kejadian yang jahil tak reti agama. Kau duduk tepi burung, duduk ikan-ikan lah panggil. Cikgu ada jiwa pengorban ni. Relo, demo nak kata tak apa. Demo tak jamu nasi, tak apa. Demo tak padu, tak apa. Tapi kita ada juga ibu bapak kena ingat. Ingat, kita nak mati tak apa ayah ibu. Kita nak mati tak apa, tapi cerak wajib kita kena jumpa dengan mati. Kita cerak, kita wajib kena jumpa dengan mati. Kita akan boleh rasa oleh kubur esok.
gini orang Melayu kita. Terlupa, tak ingat jasa. Okey, dok grebe, dok tulau ajak anak dia. Bakpo eh? Sebab ada sifat takabur sak ni. Pandai cikgu ni leke. Tak boleh makan gaji, duit tak ada. Haya beraya mari, ya mari, ya mari, ya mari. Padahal kita di atas anak satu ahad ni kita boleh tengok muai senang kita. Nak pergi menganggup burung pemuda satu ahad. Tak gitu eh? Nak motau, nak nego senang kita. Cikgu belakang duk tanggung kerja-kerja, duk pikul kerja kita. Wajib tak kita, cikgu duk tanggung pikul. Tapi duk tak kena situ lah. Bakpo boleh jadi lagu ni sebab orang kita sombong. Orang kita tak kenal diri. Tak tahu tugas. Oleh itu di malam ni kita dengar dah. Tuhan kata lagu mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu tak ubah nasib satu-satu bangsa, satu-satu kampung kecuali dia sendiri kena ubah nasib dia. Ni hok budak saya royak ni. Wajib orang tua pun tiga ilmu saat ni pun wajib nak kena ngaji lah. Tok imam ambil tok guru, ambil ustaz, ambil bapa mari mengajar di masjid kita. Bini kita tahu dok kata orang mengajar di balik pada doi. Kita tak reti. Kita sengaja. Tak segi kita malah. Berdosa kita duduk rumah. Kita mengajar di masjid tu. Duk motong minggu-minggu tak sakit orang. Boh hari jemaah ustaz yang mengajar sakit orang. Loh tak agak kawan letih. Tak ada. Boh orang yang mengajar kadang puluk halu. Hari jemaah dah puluk lah. Mula kok tu nak give zero orang sakit. Nak give zero orang mati lah. Tak ada give zero. Tak ada punya mati. Jom. Mengaji di masjid ni orang wajib. Tengok masjid sini tak tahu kalau mahu saya nak got bear tak kena. Bear. Kok mak tak nak kecek mula dah. Bear tak ada masuk waktu tu. Dia tak tengok zon. Dia tak tengok bayi matahari. Dia tengok jadual atau email tepek, tekotik tepek, jadual apa titik ingat. Dia tengok letak kuih pukul 11.59. Dia bear dah. Kita orang Islam ni kena ngaji pahala. Tubik luar tak pandai ambil kayu seputung. Pocok tengok. Kalau tak geleceh, bayi tu tak ada. Bayi tu masih ada alik jatuh. Tak masuk waktu Zohor nak. Dia kena bayi kayu tu gelice hidup lek nak eh. Baru masuk waktu Zohor. Dalam tak wei siapa dah. Tapi tak gelecoh lagi di matahari. Tak masuk lagi. Kabeh tu suruh belajar. Itu eh. Rasa penuh malam ni dah. Ini mengajar ni penting. Cuba kita perhati di masjid. Kadang-kadang tok mak nino tak ada semaya. Lek puai tak tahu. Kalau dia jatuh ni kiye piye mano tak tahu. Tok imam dok nak rokok yo gi gado Allahu Akbar. Jakob cocok Allahu Akbar. Di mano kiye tok mak nino? Kadang-kadang tok imam tak ada bengoh yo bengoh dulu dah. Tok imam tak ada rokok yo rokok dulu dah. Ya boleh hotah macam-macam. Muafiq masa buduk mana ya tak reti. Ha tu selerok habis. Waktu apa? Waktu tak si belajar. Kabik kena ngaji ayah ibu. Tak ni anak ni orang tua pula kena ngajar. Kena belajar juga. Kita bimek. Kita ada buat amal ibadah. Ni puluh tahun mati esok tu hai buka buk. Tu hai buka buku catat te amalai kita. Satu waktu, satu rakaat pun tu hai tak imo. Sebab apa? Sebab kita buat amal ibadat dengan tak berguru, tak belajar. Nek puluh tahun nak. Duk buat amal ibadat, malaikat pergi buka buk banci di akhirat esok. Tu hai tak terima.
Kita takut aja ibu, kita takut. Kita takut honing, kita takut. Semaya ni wajib hari-hari kena mengaji. Sebab semaya hari-hari. Poso, dekat nak poso nung, ya wajib ngaji. Learning tak ada wajib lagi ngaji bab poso ni. Dekat nak poso nung wajib, sepuluh nak pergi Mekah. Learning tak ada wajib ngaji lagi. Bonok gi nung bawa wajib ngaji. Tapi semaya, Zohor, Asam, Ngore, Isa, Subuh, kena ngaji semua. Tak ada. Pak kita buat malah. Tu lah kita naik bukit gagah. Semaya lima ketu tak gagah. Dek. Ni ayah ibu kena ingat lah. Sebab as-solat imaduddin. Solat ni semaya ni tiye agama. Kalau agama tak ada, kalau tiye tak ada, selera utuh agama kita. Oleh itu kita pakak mikirlah ayah ibu. Kita ni nak pergi tak lama dah. Hok paling dekat sekali mati. Ni, mati di hari ni ayah ibu, laki pue tua muda besar kecil sama. Sebab di akhir zaman ni di mati ni dia tak sakit pun orang tua dulu. Orang tua dulu masa saya kecil-kecil dulu. 3 tahun, 4 tahun biasa buruk habis belakang tak mati. Tok laki puas cara bini. Bini puas cara kemok kotok laki. Kodok buruk tak mati. Leni dok makan teh molek-molek kelek nak mandi semaya nak gi yang ngorek. Demo mari mek gi ogah pita demo tu mari tak ada dah weh. Kena rasa ketak dah ada nak nyawa tak ada. Ni akhir zaman Nabi kita kata mati muda-muda. Kullu nafsun zaiqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernafas ni akan kicak, akan boleh merasai mati. Pah dia mati dah ayah ibu dia amal tak ada, kita nak tupai siapa? Kita nak tupai siapa weh? Amal tak ada, Tuhan Nabi royak pula kita. Mui ada 3 benda ni masa dunia ni, mulapa di akhirat. Iza mata ibnu Adam, ing kota amaluhu. Apabila mati anak cucu tu ada tu Hawa putu segala amal dia puasa haji zakat peterok putu habis tak takar illa min salasin kecuali ada 3 perkara hok boleh duk mengalir masuk dalam kubur esok kita. Pertama sedekah jariah, sedekah jariah. Ya sedekah ni ada 2. Sedekah hok boleh pahala so. Yang 2 sedekah ni kita mati dia tak boleh pahala lagi. Hok ni sedekah kita sedekah kepada budak, sedekah pada esok boleh pahala. Dek, ya mati. Ya tak panggil sedekah jariah. Sedekah jariah apa? Kita bina wak masjid, kita bina buat tadika, kita beli kitab-kitab agama wi anak orang mengaji. Anak orang belajar tu panggil jariah juga tu, gali parit, gali telaga, gali gapo tu, tu panggil jariah. Pak kita cek lah 10 juta kita sapa lagi 5,000. Sore ni kalau tu email tok 5,000, oh banyak. Kalau kita duk makan jadi najin duk berak hari-hari tak bila. Ha ni hak ni dah boleh kita. Selama mana masjid, selama mana sekolah agama, sekolah tadika, orang duduk belajar, orang duduk mengaji, orang duduk buat amal ibadah, selama tu kita mati dah pun duduk mengalir pahala. Jariah ni makna mengalir. Kita mati dah. Masa kita hidup dulu, kita sedekah, kita buat benda jariah, buat benda masjid, kita buat sekolah agama, kita mati pahala duk masuk le kubur kita. Orang duk pergi semaya, orang duk baca Quran, orang duk iktikaf, orang duk pergi mengaji tempat kita sedekah, jariah tu duk masuk semua le kubur kita. Boleh tolong kita. Pak kita buat dah. Ha, we boleh buat ha, duk motau sehari-hari 10 kok sehari tak apa dah. Kalau 10 kok sehari hanya mana sebulan 300 kok untuk jariah kita.
Hak kita dok makan tu saja, tu kenyang perut saja ya. Dok kacang nak buat umur besar beli kereta baru. Hak tu mewah nafsu kita ya. Dan kita mati mik demo habis. Anak cucu pakak balah habis ayah ibu oh. Dengan harta hak kita taruh tu. Satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ni hak Nabi kita raya. Cikgu tadika duk ngajak anak kita lah ni. Anak kita pandai semaya. Anak kita juru. Pandai jadi perangai comel molek. Anak kita buat amat ibadat. Anak kita duk buat kebaikan. Pala tu boleh kot cikgu ya semua cikgu ya buat diri. Habis cikgu duk jadi sangat cikgu dah. Lepas kita ada-ada ilmu nak ajar orang. Eh? Ulama kata kalau kita hadir naik cawak masjid pun boleh juga. Ilmu yang munafaat juga. Ilmu. Beki kereta, beki mutu, beki kapal ilmu munafaat juga. Buat rumah, berjolok juga. Tu ilmu bermunafaat. Tapi honu, hak besar tu. Hajar orang, okay, pandai orang okay, semaya, pandai poso, pandai juruh budak. Cikgu hodok ngajar tu. Ya boleh pala setelah budak tu pergi semaya, pergi poso, pergi ber. Boleh ke guru dia juga pala guru yang mati. Pak geruk ngajak, kalau pak geruk ngajak. Kabik tu guru dulu tak nak bergaduh. Harga tu dunia. Dia ajar anak murid, wui aleng. Anak murid boleh buka ponok pula. Masuk juga dia oleh kubut syok. Tu ilmu yang bermunafaat. Yang ketiga. Waladun solihun yada ulahu. Anak yang soleh. Lagu mana anak yang soleh? Anak yang soleh ni anak baik. Siye male lepas maye dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa dua ibu bapakku dalam kubur. Jadikanlah lubang kubur salah satu lubang untuk nak menuju ke syurga. Bapak orang nak lagu tu lah ni weh. Berapa orang ayah ibu oh. Anak kita nak jadi juru payah di hari ni di soleh ayah ibu. Makan di hari ni, mek di pagi, sampai tidur, makan benda subahat. Minum air jebuk, air kapur, air subahat. Makan, makan benda subahat di hari ni. Kotor anak kita perut. Habis kerah perut, anak kita nak ajar tak boleh, susah. Mengaji, payah masuk. Royak bo, tak dengar, degil, lawe, lawe, apa. Sebab make benda subhat. Banyak dowe nak masuk pukul sebelah. Biarlah mari lama-lama sekali kita pada pukul sebelah juga. Kita kelik rumah kat pukul 1 malam ni. Pukul sebelah. Tak apalah kita nak berehat. Kita pun semalam ada berehat. Dah malam pukul 3, pukul 2 malam tidur. Eh, biarlah mari lama sekali nak sampai juga pukul sebelah. Nak wui puas hati ke sini. Tak puas hati cerah kita kata demo. Eh, lagu mana di hari ni ayah ibu? Ayah ibu tahu gedak sebab apa orang tiga wilayah kita di hari ni kena menyakit kecil manis, darah tinggi banyak. Nyakit kau, nyakit tak, dengan molek dah. Lepas tu kalau boleh kesok, jangan makan benda saya royak ni. Kalau nak berobat, berobatlah curuk sunnah Rasulullah. Tak semakin ubat kedah, tak hidup. Lagu mana? Dua tahun, setahun lebih. Saya jumpa dengan orang satu orang doktor. Satu orang doktor ni ayah ibu ya habis di Inggeris. PhD lah. Bukai bomo doktor ngaji. Ya kelik, ya duk ngajar di Kelate. Lama kelik main duk tempat kita ni. Ya pergi tengok di Dungan tempat dia membuat kelek. Campur. Hak kita duk makan lucing, hak pasal lengir. Deh di Singapura. Kebetulan di Singapura ni ada satu barisan untuk buat campur daging campur. Yo kita tengok kat mata yo royak saya. Dia kata ustaz, ustaz tolong siapa benda ni? Saya nak royak ustaz nak cai nak cai si ustaz lah. Tak semake ha campur. Campur ni yo buat di Singapura ni untuk nak jual dalam Asia ni. Brunei, Singapura.
Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Khmer, Philippines, Kampuchea. Dia kata daging yang dia buat ni, semua daging binatang kaki empat, kaki kaki dua ikut. Tak ada kira babi, tak ada kira ni matuk letu belakang. Has meleh ustaz, tak ada kena kecek mulur. 3,000 butir sekali tubik jatuh lah air panas. Masuk semua dengan hayat itik sehati lembu kambing kucing. Hanying, babi, masuk semua. Lepas tu yang ambil tulen dia sipir taruh. Ambil daging sajalah. Tak nak kecik asmeleh. Benda mampu-mampu. Masuk lekele tu belakang. Orang tu saat ni, dia ayak ke saya. Dia masuk tanya tuwe toke praktan barisak. Dia kata tulen ni nak buat apa ni? Tulen ni, dia kata nak hatagi di Filipina. Untuk nak buat beci. Untuk nak buat beci. Ajinomoto. Dia pergi di negara Filipina. Dia tengok di kele tempat nak buat beci sungguh. Ambil tulen di Singapura, muat perahu pergi di Filipina. Buat baking, dia kata masuk ni seta. Orang kot tanya ilik kelek nak bauta. Dek, ada belakang tu. Ilik, tanya kedi, kelek, otak aja. Khabit meh-meh bauta orang kot ni. Dek. Lepas tu dia masuk satu jenis. Orang siya dia panggil san, fokal. Nak we baking tu tubik cahaya putih. Hubak nisan ni kalau makan ni lakuh 5 tahun, ia akan jadi 10 penyakit. Satu, penyakit iki manis. Dua, penyakit darah tinggi. Yang tiga, penyakit wajah. Yang keempat, penyakit tai. Yang penyakit kau. Mana 10 penyakit? Yang sebut 45 tu lah. Sebab penyakit soho di tiga wilayah. Tiap-tiap hospital ada semua. Kalau makan lebih daripada 5 tahun akan jadi penyakit ni. Yang kedua, dia kata ibu hok penyakit besar sekali dia masuk oleh perut manusia kita ni, iaitu saka berwarna putih. Kalau boleh elok makan ni setalah nak gula nak wak keduri gapo, tak usah belilah saka putih. Bahaya. Sebab dia masuk sang fokal. Demo juga ustaz. Demo ni orang materialis. Mata benar ni kapitali ni. Orang kapitali ni ya wak. Dia nak jual. Dia tak kira bahaya tak bahaya. Pasti yang tak royak kita. Dia takut tak laku. Kita makan. Kabit banyak ayah ibu. Oh orang ada penyakit ni, ni. Ibu penyakit ada dua. Dalai baking ataupun Ajinomoto dengan saka putih. Kalau saka hok merah tak apa. Hok nawi molek kita duk ko ilik ko tonya ko kedik kelek dah. Kelek amgi ambek seting sekali berapa ribu lah ni seting. Kelek mai tok rumah kita. Hok ni bersih, tak ada sikit habuk penyakit. Sabit orang tua dulu rumah kita tak ada kimani darah tinggi. Duk makan ni setak. Kalau turut-turutnya tu menyadak dia kemanis habis dulu. Tapi ada surah apa? Tak ada. Tahu lah. Saya yang lepas nak makan tak makan ikut demo lah. Lepas tu baru kau boleh kedah anak kita duk makan pagi-pagi duk gelap perut. Makan ke apa? Saya yang lepas ni. Semua tu masuk jenis babi belakang ayah ibu oleh tepuk becing tu. Tu orang nak tubuh orang Islam masuk kok mulut, masuk kok mata, masuk kok telinga lolol ni. Kabik budak lor ni kerah perut. Kerah perut. Padahal ulai makan ni lama satu. Nak molek nak makan ulai tanam sendiri ha tak usah malah. Deh, kita tanam sendiri tak usah malah, tanam sendirilah. Mulah tak ada maya ya besar le lagu so kita ingat kita duk budak-budak. Dia kata kena, boleh nyanyi sini deh, kita masjid. Boleh tak?
Nyanyi ni ialah se'e lah. Kita duk budak-budak dulu belum duk pondok biasa dengar lagu Tok Dom Ayik. Tuwe mati dah. Dia kata gena, dia wui peringat tekok gena you hak malah-malah tu. Wui rajin ni lah. Dia kata gena, kena minum air lu. Boleh nyanyi dek? Lutuk kerah tule besi usaha malah tak secari benenyo luah tak ada padi genok tak berberah ubi tak berisi kebun sayur kodok kosong selaput tunggu penuh menerung pisah tepi dapur buah tubik jatuh nyata ambil padu make habis burung kena sungguh mulut tak ada maji kata orang nayu kita malah tanah subuh pada pocok-pocok orang tua kita dulu kok buah duk make kita duk make wastu wastia orang tua gi tanah ngapunggau dia tak ide saya duk make wastia wastu ada kok le pagar le buah tu orang tua dulu tanah ngapunggau ya buah-buah tak ada nak masuk jamai kita hok bucu tu jauh-jauh. Supo juga dengan batas ubi kayu. Duk atas semua orang kerak sekat pegang. Nak royak kata sini. Bumi subuh. Bumi subuh tak subuh tempat kita. Padahal ada burung. Lepas burung duk berok gitu. Tak habis nak makan tempat kita. Tapi fok kita malah. Tak ada. Bik ajeng ha. Kalau ubi jauh ada penyakit. Serah lobok kaku semua tanah sendiri. Sebab hok mari digolok, hok mari dilego dengan surat, semua tu racun. Supaya hok dok bodike air batu tu. Hubak hok dok pocok ri mayat kerah tu. Jagalah ya ibu, saya nak minta maaf ni nak masuk buku sebelah dah. Nak kelik jauh lagi, demo tak sibuk kelik tapi kita kena kelik. Lagu-lagu mana-mana pun kita nak kelik. Tak sibuk kelik pun kita nak kelik. Deh, minta maaf. Ha. Biar kini marilah kita pakak berdoa. Semoga Tuhan pakat turun rahmat lah kampung kita bi selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Dua-dua bapa kami telah mati, telah meninggal dunia, ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja dan dosa tak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada fitnah-fitnah akhirat, ya Allah. Jadikanlah para isteri-isteri kami, isteri yang taat, yang takut kepadamu, ya Allah. Jadikanlah para-para tok laki yang tahu tanggungjawab yang tidak leko dengan amanah yang telah diberi oleh Allah olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kami semua hari rezeki yang halal, rezeki yang dapat manfaat kami dunia dan akhirat, rezeki yang boleh kami beri kepada masjid, beri sumbangan kepada sekolah agama tadika, boleh sanggup anak bini kami dengan baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, anak cucu kami, anak-anak cucu yang soleh dan solehah, ya Allah. Kerana anak cucu yang soleh dan solehah dapat menolong dua ibu bapa di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah pendirian kami, ya Allah. Setelah kamu tunjuk hidayah, hidayah yang betul. Jangan sekali-kali kamu memesung hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucur berikanlah dalam kampung kami rahmat. Jadikanlah ahli kampung kami semua, ahli kampungnya suka belajar ilmu agama.
Alikah pun yang benar-benar bertakwa kepadamu. Alikah pun kami semua yang selalu cinta kasih saya dan dapat ikut dan menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanekelah sifat ahli kapu kami semua supaya suka belajar agama, suka pergi ke masjid, suka buat amal ibadat dan suka pula tak berbalah, tak pecah belah oleh masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buai semua sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri ahli kapu kami semua. Sifat-sifat sombong, sifat-sifat deki, sifat-sifat angguh, sifat-sifat yang kamu benci, yang kamu tak suka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kami rezeki-rezeki yang berkat, baik pada rezeki pada masa dulu, sekarang dan lagi akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya kami, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, jayakanlah kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, jaga kami, pimpinkanlah kami, anak isteri kami, keluarga kami, ya Allah, sebagaimana kamu telah pimpin Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami semua dalam urusan agama, ya Allah. Permudahkanlah kami semua, buikanlah semangat, tenaga dan gerai kesihatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, builah tenaga kekuatan dapat kami hijau agama lagi, ya Allah. Kami dapat menunaikan ibadat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya kami, timurkanlah segala taubat kami, taubat isteri-isteri kami, taubat tutup laki kami, ya Allah, lekap kami semua. Timurkanlah. Kami tahu, ya Allah, kami hamba yang doa, hamba yang banyak dosa, hamba yang selalu melakukan dosa. Kamu saja, ya Allah, yang dapat maaf dosa baru, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah, di dalam kubur nanti, ya Allah. Sekiranya kamu nak ambil nyawa kami, permudahkanlah kami ucap kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersamalah kami semua dalam syurga bersama dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.